Gencarnya penyebaran informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial turut berperan dalam penyebaran radikalisme dan terorisme. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Lampung menggelar kegiatan literasi digital sebagai upaya pencegahan. Kepala Seksi Penelitian dan Evaluasi Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Puput Agus Setiawan, menyatakan media sosial berpeluang dalam penyebaran radikalisme dan terorisme karena masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan menyebarkannya. Maksudnya penyebaran informasi yang mengandung konten radikal terorisme di dunia maya secara online maupun melalui telepon pintar atau smartphone. Fenomena ini mengkhawatirkan jika tidak diimbangi oleh penggunaan yang cerdas. Seminar literasi digital ini juga diisi oleh Ketua Tapis Blogger Lampung, Nakia Syam, menjelaskan tentang pentingnya peran blogger dalam memberikan informasi positif bagi masyarakat. Menurut Nakia Syam, sebaiknya masyarakat menyalurkan hobi menulis melalui blog daripada ikut menyebarkan berita hoax yang tidak diketahui kebenarannya di media sosial. Ini berawal dari saya dan saya mengajak teman-teman awalnya itu tiga perempuan. Selain dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Dewan Pers, para blogger Lampung, mahasiswa, dan pimpinan media massa.